Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa, welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan Anda dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi, gunakan mode landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video tutorial ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN Nusantara versi AI, tentunya menggunakan bantuan teknologi AI. Kali ini kami akan mencoba membuat desain gedung perusahaan mobil Lamborghini jika suatu saat berinvestasi di ibu kota Nusantara. Seperti apa hasilnya? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google Terjemahan seperti ini. View desain gedung Lamborghini Indonesia berbentuk oval, dipadu logo Lamborghini, warna hijau tua dan emas, bangunan unik, canggih dan modern, bangunan berkonsep kota berbasis landscape, halaman yang luas, latar belakang kota dan alam yang hijau, realistis, kualitas Ultra HD. Jadi penyusunan kata perintah itu memiliki tiga unsur, yaitu bangunan apa yang akan kita buat, bentuk bangunannya seperti apa, dan terakhir bangunannya berkonsep seperti apa. Oke, jadi diperhatikan hanya tiga unsur itu yang terpenting, selebihnya boleh dimodifikasi, boleh ditambah, boleh disesuaikan dengan selera saja toh. Oke, jadi setelah kita menyusun kata perintah, kita akan berfokus ke terjemahan bahasa Inggrisnya. Nanti tinggal kita klik icon kertas bertumpuk dua atau salin ya sahabat desain. Setelah kita klik salin, maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Kita masuk ke Google, kita buka lembar baru, setelah itu tinggal kita ketik Bing Image Creator. Oke, kami kembali menggunakan bantuan teknologi dari Microsoft karena masih banyak keajaiban yang bisa kita ciptakan di AI ini. Setelah tampilan seperti ini, tinggal kita klik kembali Image Creator in Bing. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya yang belum punya akun Microsoft. Daftar terlebih dahulu pakai Gmail yang aktif, ikuti langkah-langkahnya sampai mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu baru bisa di operasikan ya, karena saya sudah punya akun. Kita lanjut saja toh. Di halaman depan ini sudah disiapkan banyak sekali contoh kata perintah, disesuaikan saja kebutuhan. Tinggal klik salah satu gambar maka akan muncul kata perintah di sampingnya ya sahabat desain. Oke, kita lanjut, kita akan masuk ke kreasi. Apa? Ya, di kreasi ini, di kreasi ini nanti kita akan melihat beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya. Nah, ini gambar 4 pertama yang udah kita hasilkan buatnya, buat menjadi perbandingan nantinya ya sahabat desain. Oke, kita lanjut ya. Ini setelah kita preview bentuknya seperti ini ya, tentunya berbentuk ikonik dan unik. Lamborghini ini merupakan merek mobil sport yang populer di dunia ya sahabat desain. Oke, kita lanjut preview gambar yang kedua. Atau gambar 4 yang kedua, konsep dan kata perintah sama dengan apa yang udah kita susun di awal video tadi ya sahabat desain. Ini konsepnya berbentuk oval dipadukan dengan logo Lamborghini. Besar harapan kami sebagai warga negara Indonesia, semoga kelak perusahaan mobil satu ini bisa berinvestasi atau membangun gedung perwakilan di ibu kota Nusantara. Ya, kita doakan saja. Oke, setelah kita preview, kita akan menuju ke tutorial inti. Perhatikan baik-baik langkah demi langkah, jangan skip biar tidak gagal paham. Kita hapus kata perintah yang udah kita pakai. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam Microsoft Bing atau ke Google Terjemahan, tinggal kita klik salin kembali. Setelah itu kita masuk ke Microsoft Bing kembali, tinggal kita paste di kolom yang saya centang atau tempel atau Ctrl V di keyboard. Selanjutnya tinggal kita menuju step terakhir, yaitu tinggal kita klik buat. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya butuh waktu 10-30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain gambar gedung Lamborghini jika suatu saat berinvestasi di ibu kota Nusantara. Mari kita sama-sama saksikan hasilnya seperti ini ya sahabat desain. Langsung saja kita preview satu-satu. Oke, gambar pertama dari tutorial inti seperti ini ya sahabat desain. Jadi ini bangunannya nanti semua kan berbentuk persegi. Ya, nanti kita akan merubah ke bentuk update terbaru yaitu bentuk landscape ya sahabat desain. Oke, ini bangunannya benar-benar
unik dan ikonik. Oke, ini gambar yang ketiga. Ini gambar yang keempat. Oke, kita lanjut. Kita akan merubah semua gambar ini ke versi atau model landscape karena sudah ada update terbaru. Jadi tinggal kita rubah semua ke model landscape ya. Dari model persegi atau tampilan persegi kita rubah ke model landscape. Ini merupakan update terbaru dari Microsoft Bing, di mana sebelumnya saya rubah ke model landscape itu menggunakan aplikasi Canva, tapi kalau saat ini sudah tidak perlu, kita bisa langsung merubah ke versi landscape sesuai tampilan YouTube ya sahabat desain. Oke, kita coba lihat beberapa perubahan dari model landscape. Nah, ini perubahannya ya sahabat desain, benar-benar sangat memuaskan ya. Jadi tidak ada keraguan dari desainnya. Oke sahabat desain, dari 12 gambar mana yang paling relevan atau paling cocok yang bisa direferensikan jika suatu saat perusahaan mobil Lamborghini membangun gedung di ibu kota Nusantara? Silahkan berikan di kolom komentar pendapat kalian. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI dengan tujuan hanya konten semata dan hiburan semata. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Jika ada saran dan kritik serta request video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya semampu kami dan sebisa kami. Jika konten kami bermanfaat, kami kembali memohon dukungan Anda dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Pesan terakhir, ayo belajar desain menggunakan AI dari sekarang biar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi AI. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time, enjoy, jangan lupa bahagia. Tabedi. Yeah. Inilah hasil desain teknologi kecerdasan. Gue hadir di panggung bikin lo semua senang. Muslia di Arafah, nama yang bikin terang. IKN Nusantara, Indonesia gemilang. Rakut tak terbendung, seru kayak pesta. Flow lancar kayak sungai, gak ada jeda. Kota masa depan Nusantara berseri. Desain AI hebat bikin hidup lebih murni.